guys, welcome back my channel Roger Arix. Dan hari ini saya akan bermain kembali lagi di Minecraft ya teman-teman. Ya, jadi setelah sekian lama saya udah nggak upload video lagi, udah 3 mingguan kali ya teman-teman. Ya, jadi maaf banget ya teman-teman untuk sebelumnya saya nggak upload karena saya itu lagi UAS ya, dan ada kesibukan yang lainnya juga ya. Dan oke, jadi hari ini untuk kedepannya mungkin saya bakal lebih sering upload lagi ya. Dan oh ya, buat kalian yang request konten, kalian tinggal komentar di bawah, next kita bakal bikin konten apa lagi ya teman-teman. Dan oke, jadi hari ini saya bakal yaitu nge-review suatu di sini bakal nge-review yaitu nanti Minecraft Pocket Edition kalian bisa ini teman-teman, yaitu ada koordinat yang di tampilan ininya ya, intinya tampilannya itu bakal jauh lebih keren lagi ya. Ya oke, tanpa basa-basi langsung aja kita bakal review saja ya teman-teman. Oke teman-teman, dan di sini langsung aja kita ke resource pack dulu ya. Yaitu kalian bisa lihat itu teman-teman, di sini kita langsung aja aktifkan dulu. Nah, dia jadi yang namanya itu adalah new koordinat HUD MCBE ya, plus debug screennya ya teman-teman. Jadi di sini itu resource ya teman-teman ya. Dan oke, langsung aja kita bakal di sini tuh ada pengaturannya. Jadi buat kalian yang pengen koordinat saja, jadi kalian pilih koordinat only seperti ini. Tapi kalau saya bakal pilih yang kiri sendiri ya teman-teman, ada eksperimentalnya ya. Kalau kalian pilih yang ini, yang tengah ini teman-teman. Nah, ini jadi kalau kalian pengen yang tengah ini yaitu adalah without eksperimental ya. Jadi tanpa eksperimentalnya ya teman-teman, karena di sini saya bakal pakai yang ini dia ya teman-teman, eksperimental aja. Dan oh ya, di sini untuk behavior packnya itu nggak ada, jadi ini cuma resource doang ya. Jadi ya, buat kalian pengen download silakan aja cek link di deskripsi ya teman-teman. Dan di sini kalian tinggal aktifkan aja untuk mulai fiturnya, dan langsung aja kita bakal ke. Oke teman-teman, dah ini dia, yaitu kalian bisa lihat untuk tampilannya di sini tuh langsung berubah seperti ini ya. Jadi ini lebih keren lagi ya. Dan di sini yang itu saya bakal jelasin ya teman-teman. Jadi kan biasanya itu koordinat itu biasanya itu di bagian pojok kiri ya teman-teman, pojok kiri atas. Tapi di sini koordinatnya itu udah berubah di atas healthnya ya teman-teman, atau nyawanya ya. Jadi seperti itu. Nah, itu yang -5, 64, -14 ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan di sini ya itu kerennya itu ada jamnya woi. Jadi kita bisa mengetahui jam berapa ini ya. Sekarang udah pukul 8 ya teman-teman. Nah, itu. Dan di pojok kiri itu ada tertara juga, ada VPS juga teman-teman. Nah, di sini tuh saya itu mendapatkan 20/2 tadi ya, 20/11 VPS ya teman-teman. Nah, itu. Nah, saya itu ada D ya teman-teman. Die-nya itu saya baru die ke 0 ya. Dan di bawahnya lagi itu ada speed ya. Jadi kalau kita ini, nah itu kalian bisa lihat itu, kalau saya lari itu bakal speednya itu bakal nambah ya teman-teman. Nah, oke, mungkin aku bakal coba renang deh ya. Kita bakal coba renang, apakah gimana teman-teman. Nah, itu. Jadi kalau renang juga speednya malah 3 ya teman-teman, tapi kalau kita lari ini, nah itu speednya bisa sampai 6 ya teman-teman. Nah, setelah itu untuk ini yang C-nya ini itu adalah cooldownnya ya. Mungkin aku bakal coba cooldown. Nah, itu kalian bisa lihat itu kalau memukul itu ada cooldownnya ya. Dan itu M itu saya kurang tahu untuk ininya M itu apa. Dan yang selanjutnya itu E 19 ini saya kurang tahu juga teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu untuk ininya, koordinatnya. Jadi ya, kalau kalian yang gak muncul seperti ini teman-teman, kan tadi ya di bagian settingnya tadi kalian tinggal atur aja yang jangan koordinat only ya, kalian pilih yang pilih paling kiri sendiri ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu.
Nah oke, jadi seperti itu teman-teman. Oh, mungkin aku bakal coba deh ya. Kita bakal coba yang koordinat only doang ya. Nah oke, kita bakal coba ya teman-teman. Kita bakal coba yang paling kanan sendiri ya. Koordinat only saja ya, kita bakal coba. Oke teman-teman, ini dia. Kalian bisa lihat itu untuk jadi kalau kita mengaktifkan koordinat only saja, jadi tampilannya tuh bakal seperti ini ya. Jadi itu tertera itu hanya koordinat dan jamnya saja ya, tapi untuk yang di bagian kiri ya, atas itu nggak ada ya teman-teman. Jadi seperti itu perbedaannya ya. Tapi kalau untuk yang ini without pendel, coba aja sendiri ya, dan buatkan pendel load silakan aja cek link di deskripsi di bawah ya teman-teman. Dan oke, jadi seperti itu untuk video kali ini. Dan ya mungkin segini aja untuk video kali ini teman-teman. Oke teman-teman, segini aja untuk video kali ini. Dan terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Dan ya seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan saya Raja Darik, see you next time and bye.